Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Arinda Laskar Ternak. Hari ini saya kedatangan teman lama, yaitu Kak Mat. Beliau teman sesama pedagang kambing. Alhamdulillah, saya tahu riwayat beliau dari dulu awal jualan dan sampai sekarang. Alhamdulillah, dari dulu yang rumahnya masih gedek, alhamdulillah sekarang sudah bisa bangun rumah dan punya 2 mobil. Strategi jualannya seperti apa? Kok bisa sukses seperti ini? Mari ya, kita belajar bareng-bareng. Jantan tangguh dari Bos Mat. Mas, kok bisa sukses jualan kambing? Gimana, Mas? Tetap bisa. Jualan kambing sejak tahun berapa, Mas? Sudah lama, Pak. Sana itu lah. Betul. Ini legend penjual kambing dari Babat, insya Allah. Pedagang sukses. Khusus jual kambing. Kambing, apa ya, Mas? Jual barang kambing, Pak. Ada kambing apa ya? Spesialis apa? Spesialis kibas. Kibas. Ya. Oke. Lemon. Masir, Pak, masir. Masir. Pasarnya di pasar mana aja, Mas? Pasar Gresik. Terus? Pasar Sukorame. Terus? Pasar Jombang. Pasar. Pasar Petiin Lamongan. Petiin Lamongan. Masya Allah. Berarti ini lintas kabupaten. Lintas kabupaten. Saya kenal sejak tahun 2011. Alhamdulillah dulu ngerengkek, sekarang sudah bawa mobil. Sudah mobilnya, Pak. Sudah punya 2 mobil. Yang satu apa? 2 istri. Masya Allah. Dari dulu rumahnya masih gedek, alhamdulillah ya, sekarang alhamdulillah sudah tingkat ya. Sudah tingkat. Lantai 3. Masya Allah. Alhamdulillah. Paling seger kewarasan sehat, Pak. Okay. Tips jualan di pasar itu gimana menurut jenengan, Kak Mat? Maksudnya? Tips-tips saya, nek tak lihat kan jenengan apa ya? Cepat menurut jualannya. Ya. Dari dibanding teman-teman. Maksudnya cepat, soalnya diutang no. Selain strategi diutang no ya, Pak. Yo, dibawa pulang. Jadi dibawa ke pasar lagi gitu. Okay. Maksudnya. Skema jualannya itu misalnya hari ini kan kulaan di pasar mana? Sukorame. Dapat berapa ekor? 15 ekor tadi. 15 ekor. Habis itu kulaan di mana? Besok dibawa ke Pasar Petiin, Pak. Pasar Petiin Lamongan nggih. Berarti hari ini paing nggih. Paing. Paing pon. Nggih. Terus wagenya itu langsung berangkat lagi ke Kabuh. Ke Kabuh, ke Pasar Kabuh Jombang. Terus dari Pasar Kabuh dibawa dibawa pulang langsung dibawa ke pasar Gresik Mentaras. Oh. Nah, udah. Setelah itu beli kliwon legi tahu, Pak, duduk manis di rumah aja. Legi tidur. Jadi itu tidur, teman-teman. Tidur. Jadi kalau mau belajar berarti suruh datang ke Klewer Widang Tuban, Pak. Oke. Nah, masuk. Alhamdulillah. Oke. Okay. Ini salah satu tips suksesnya. Sukses. Ini selain jualan juga rajin sedekah. Masya Allah. Banyak rezekinya. Jadi jangan dilihat kerja kerasnya saja, tapi ada marketing juga. Langit ya. Namanya marketing langit. Tapi sayang saya dikai raglum. Ya, saya tahu Kak Mat ini rajin sedekah. Setiap ketemu anak kecil mesti dikasih uang 50-100 ribu gitu. Soalnya tepat kan. Tepat kan. Banyak yang berdoanya maksudnya. Iya. Sing doa anak kan. Oke, alhamdulillah. Jadi jangan dilihat hanya cuma kerja keras saja ya. Kita juga harus mengamalkan ilmu-ilmu langit, jalan-jalan langit. Dan saya saksi nyatanya. Insyaallah. Nggih, semoga sehat Kak Mat, berkah usahanya, semoga terus bertumbuh. Sehat keluarga anak istrinya. Amin. Oke, terima kasih. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang pengen sukses?
Sudah ini sudah Pak. Oke, terima kasih Kak Mat atas waktunya. Jadi saya barter ya pejantan senduro ini dengan tadi dua ekor jantan tanduk dengan Kak Mat. Jadi ini strategi jualan zaman purba ya, barter masih berlaku, masya Allah. Ini pejantan ini mau saya ganti pejantan Sapera. Itu langsung masukkan sana. Wis. Olah. Bentar. Lanang kok kita Pak. Lanang kok gede deh kene, Cah. Oke, matur suwun Kak Mat. Oke, siap. Oke. Berarti tips sukses jualannya dari kota ke kota ya. Berarti empat kabupaten. Masya Allah. Bojonegoro, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Jombang. Oh, lima kabupaten. Lima kabupaten Pak. Oke. Okay. Alhamdulillah niki pedagang sukses. Oke. Okay. Istrinya dua Pak. Mantap. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih Kak Mat. Ya, oke. Okay. Atas. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.